dapat kehormatan apa gue pagi-pagi bisa ketemu sama lo di sini? Eh, lo kalau mau naik taksi di sini mah susah, mendingan naik bus aja gampang. Kayaknya gak ada yang nanya pendapat lo deh. Badut. Lu tuh udah 3 tahun satu kampus sama gue. Mas sampai sekarang enggak bisa tahu nama gue siapa, dasar pikun. Nama gue Emma. Terserah. Hei, Pak. Berhenti. Istilah ladies first, hah? Giliran gini aja ladies first, katanya emansipasi wanita. Ya kan barang buang gue banyak. Lagian siapa suruh bawa barang banyak-banyak? Iya, lu tuh kurang ajar ya? Kesempatan dan lagu sih jadi orang. Emma! Oh, gila, barang-barang lu banyak juga. Lumayan. Ini kan nanti tugas yang kelas perspektif. Terus yang ini kan buat dagangan kita tersiang ya. Sini, gue bantuin. Tadi gue berhasil ngerjain si $6 million, men, sumpah. Oh ya? Iya. Ntar gue ceritain, yang ceritanya. Lo ribet banget. Buat lo. Aduh. Mobil kamu gimana? Tadi pas kamu bilang mobil kamu mogok terus kamu gak bisa jemput aku. Aku khawatir banget loh sama kamu. Terus, kamu kesini naik taksi? Naik bis. Oh, ya ampun. Masa kamu naik bis? Kasian banget, kamu pasti menderita banget deh tuh kan. Sampai keringetan gitu, kesian. Enak gak? Enak. Wah, jadi ceritanya $6 million man kita ini naik bus ke kampus. Kenapa lo gak telepon gue sih? Pasti gue jemput waktu itu. Kalau gue nungguin lo jemput gue pasti telat ke kampus. Ya gak mungkin dong. Ya iyalah, lagi pula kalau gue mau gue juga bisa telepon supir gue di rumah. $6 million man! Ah, lo pikir lo tuh siapa? Raja Persia gitu? Atau putra mahkota kerajaan? Sakti ini $6 million man. Lo tau artinya itu apa? Dia punya $6 juta di tabungannya. Itu baru tabungannya doang. Belum lagi yang lain-lain. Lo tuh percuma kalau jadi $6 million man, lo tuh gak bisa apa-apa. Gak bisa berguna. Lo bilang apa? Gak berguna! Udahlah, Beb. Ngapain sih pakai emosi sama orang kayak gini? Orang kayak gini tuh gak perlu diladenin. Makin seneng. Aku harus ngomongin satu makan dulu. Kenapa sih kamu tuh selalu ngutamain ya? Iya,
Ya karena dia kan pacar aku. Kalau dia pacar kamu, terus aku apa? Ya kamu sih, kamu kan kekasih gelapku. Aku capek jadi pacar gelap kamu. Pokoknya sekarang kamu harus pilih. Aku milih aku, itu Sakti. Kenapa aku harus milih? Iya. Okay, fine. Kalau emang kamu maksa aku untuk pilih antara kamu dan Sakti, ya harusnya kamu tahu dong jawabannya apa. Aku pasti pilih Sakti lah. Dia itu kan 6 million dollar man. Kenapa sih kamu tuh milih dia? Huh? Padahal aku kan juga kaya. Tapi sayang ya, kamu gak sekaya dia. Bisa. Buat lo khusus nih, sis, 40 ribu. Tuh kan, lo mau coba nih. Bahan 90% rayon, 10% katun. Dicuci sekali, warnanya pasti luntur. Masukin ke mesin cuci, pasti jiut. Kualitas ekspor apaan? Ini mah ceban. Itu juga kebanyakan. Gue, manusia sok tahu. Lo tahu apaan tentang baju dagangan gue, ya? Ini tuh 100% katun. Kalaupun dicuci, nggak bakalan jiut. Lo kalau nggak mau beli baju dagangan gue, lo nggak usah diganggu gue jualan. Emangnya lo pikir di sini itu pasar tanah abang apa? Dia tuh kampus. Lo tuh pada sirik-sirik aja sih. Gak ada larangan kok jualan di sini. Lagian nggak tiap hari. Emang lo nggak punya duit ya? Sampai harus jualan barang rongsokan kayak gini. Gue emang nggak punya duit sebanyak lo. Orang tua gue di kampung. Gue pun bisa kuliah di sini karena gue dapat beasiswa. Dan gue harus kerja keras supaya gue bisa bertahan hidup. Tapi gue gak kayak lo. Parasit yang hidup dari harta bokap lo. Parasit? Parasit? Iya, parasit. Kok bukan parasit? Aduh, lepas sih. Itu bukan sih? Kasar banget sama cewek. Saya bercampur. Pak, baju saya balikin dong, Pak. Masa saya nggak pakai baju kayak gini, yang bener aja, Pak. Enak aja kalau ngomong. Semua baju-baju kamu ditambah jam tangan, tambah sepatu, tambah cincin, nggak cukup buat bayar bil. Tahu? Ya besok saya urus, tapi ini sekarang saya pakai dulu, balikin dulu. Hei, nggak bisa. Nih, HP kamu, saya balikin. Pak, saya bisa tuntut Bapak, hei. Oke, siapa yang malam ini bisa gue inepin rumahnya? Hah? Aku sih bukan yang gak mau ya, Sak. Tapi kan kamu tahu sendiri, mama papa aku gak bakalan mungkin ngasih cowok nginep di rumah. Rey, lo? Sorry ya, Sak. Lo tau sendiri kan? Kosan gue kecil. Lo? Sama. Gue juga kecil. Guys, please dong. Tolong gue dong. Lo lihat gue dong. Kayaknya udah malam deh. Aku takut dikirin papa nih. Aku pulang dulu ya. Antar gue dong. Boleh. Gue mesti cabut nih, Sak. Woi. Hei. Hei. Woi. Cewek sama teman macam apa lo? Sama aja kayak bokap gue. Besok ya. Bye. Kenapa lo habis dirampok? Iya. Yeah. Dirampok manajer lo. Pusing banget tuh orang. Hari ini semua orang brengsek.
bokap gue ngeblokir kredit card gue. Teman-teman gue nggak mau minjemin duit. Ya lo kan bisa minta jemput supir lo. Gak bisa. Gue udah bilang gue nggak mau pulang ke rumah. Kalau gue pulang harga diri gue taruh mana? Ya lo kan tinggal minta maaf sama bokap lo. Enggak. Terus pasti boleh. Enggak. Ya, lu ya kan kepala banget sih. Terus lo. Lo. Bersyukur sama sekali ya. Udah bagus gue tampung di sini, lo mau tinggal di luar. Malam ini lo tidur di bawah, gue tidur di ranjang. Oh iya, sama satu lagi. Awas ya kalau macam-macam sama gue lempar lo langsung ke jalanan. Siapa juga nafsu sama lo? Apa? Enggak. Nih, buat lo pakai malam ini. Sakti, kalau misalnya ada yang nanya, lo nggak boleh ya bilang kalau lo tinggal di sini. Oh iya, sama kalau misalnya ketemu temen kosan gue ya, lo jangan bilang kalau misalnya cowok straight ya. Lo gila lo ya? Ya iya, kalau nggak gitu caranya gimana? Caranya lo bisa tinggal di sini? Kira dong. Makan. Lo pikir gue mau makan itu? Ya terus lo mau makan apa? Orang cuma punya ini doang gue. Ya lo aja yang makan. Gue gak mau. Murah. Lo. Bisa. Liz, lo ada duit gak? Gue pinjam dulu dong. Baru gue balikin. Dengar ya Sakti. Mulai sekarang, aku mau putus. Lebih milih gue daripada lo. Lo udah dibuang sama bokap lo, dan gak ada teman lo yang mau dibebanin lagi sama lo. Ya, lo sih boleh jadi apa? $6 million man, ya? Dulu. Tapi sekarang, lo tuh cuma jadi 600 rupiah man. Itu pun kalau di kantong lo masih ada 600 rupiah. Atau gue bakal bersedekah sama lo. Okay.
Jangan ganggu gua. Jangan ganggu gua. Sakti, lo terserah deh kalau lo mau ngasihin diri lo sendiri. Lo emang sekarang miskin, gak punya duit. Tapi lo tuh masih punya otak. Lo punya tangan sama kaki utuh. Seharusnya tuh lo punya tekad dan kerja keras supaya lo bisa memperbaiki diri lo. Lo tuh ngomong apa sih? Hah? Urus aja hidup lo sendiri. Udahlah, Em. Ngapain lo ngurusin orang kayak gitu? Capek, makan hati. Tuh, dengerin aja fans berat lo. Lagian lo ngapain sih bagi sama gue? Dari dulu sampai sekarang, kita musuh bubuyutan, ngerti? Lo tuh kalau ngomong asal banget ya. Gue dari dulu emang gak pernah suka sama lo. Gerel. Tapi gue juga gak pernah anggapin lo musuh. Tapi lo jangan GR ya. Lo jangan pikir bisa tinggal di tempat gue gratis ya. Hah? Ya tinggal di tempat lo? Lo tinggal sama gue aja kalau gitu. Sorry ya. Gue lebih baik tinggal di kandang si Badut ini daripada sama lo. Lo, sini, ikut gue. Sini. Lo tuh kegabah banget sih, Em. Lo ngapain nampung Sakti? Lo gak usah ikut yang urusan orang, gak penting, ngapain? Lalu, lo sendiri ngapain campurin urusan gue? Karena gue care sama lo. Gue suka sama lo. Gue mau kita lebih dari sekedar teman. Kita bakalan jadi pasangan yang cocok banget. Lo mau kan? Ri, gue ngerti banget perasaan lo ke gue. Tapi kan gue udah bilang dari dulu, gue nganggap lo tuh sekedar teman, nggak lebih dari itu. Kalau soal Sakti lo gak usah khawatir. Gue tau kok apa yang gue lakuin. Lo tuh dari dulu gak berubah. Kepala tuh susah dibilangin. Ini yang kamu bilang mau kerja di sini? Iya pak. Kan restoran kita lagi butuh waiters baru bukan? Tapi ini kan orang yang sombong waktu itu, yang gak bisa bayar utang. Justru itu pak, kalau misalnya bapak mempekerjakan dia, kan dia bisa bayar utang ya pak. Bapak tinggal potong aja dari gajinya dia, ya kan? Apa? Ya udah, kita coba aja dulu. Pesen rasanya satu ya. Bentar. Ganti aja deh jadi chicken sandwich. Tapi kayaknya pastanya enak deh. Bu bisa gak sih bu pesannya yang jelas gitu, jadi ganti-ganti. Maaf bu, biar saya aja yang ambil pesanannya. Kamu kesini sebentar. Iya pak. Ini kan saya pesan nasi goreng kepiting tadi. Kok pedas bener sih? Ya kan bapak sendiri tadi yang pesan ekstra pedas. Kalau nggak suka kenapa harus pesan? Kamu kurang ngajar di sini. Maaf pak, ini pelayan baru di sini pak. Jadi masih banyak yang dia belum tahu pak. Kamu tuh gimana sih? Otak kamu taruh di mana? Mana ada pelayan yang mengusir pelanggan kayak kamu? Pain, Agular. Kerjaan macam apa ini? Payah. Pasti tak pernah terbayangkan olehnya. Kau pun bertanya-tanya. Kan, mobil pakai apa lo? Mau nggak usah banyak
ngomong ya, pengkhianat. Lo tinggal tambahin aja minuman gua. Kalau masalah bayaran, bilnya ntar lo kirim ke kantor bokap gua. Ngerti? Tadi pas kita lewat, lihat dia lagi tiduran di jalan. Tapi sih kayaknya nggak pingsan, kayak mabuk gitu. Coba deh lo samperin dia. Bangun. Hei, bangun. Seharusnya tuh dari awal gue gak perlu nolongin lo. Ditolongin gak bisa banget terima kasih. Usahin mulu kerjanya. Lo tuh udah dapet kerjaan malah berhenti. Lo tuh sombong. Udah sombong gak bisa hidup susah. Mabok lagi. 2 hari tuh bener. Seharusnya tuh gue gak perlu nolongin lo. Masih aja gue tolongin. Mulut. Lo pakai nampar gue lagi, maksud lo apaan? Karena lo tuh pantas buat ditampar. Udah sadar lo sekarang? Lo gila lo. Lo yang gila. Lo tuh manusia lemah yang gampang menyerah. Cuma karena masalah duit doang lo ngalah. Kalau gue gak punya uang, gue gak bisa hidup. Dan kalau gue gak punya uang, gue ditinggalin sama semua teman-teman gue. Dan kalau gue nggak punya uang, gue nggak punya harga diri. Ngerti, Emma? Gue nggak punya duit banyak. Gue cuma punya kerja keras dan tekad. Tapi itu satu-satunya harta yang paling berharga buat gue. Gak bakal pernah hilang. Kalau duit bisa hilang sesaat. Gak ada kan contoh? Bullshit, mau kosong. Sudah deh. Lo mau bilang semua omongan gue omong kosong juga terserah lo. Gue udah capek ngurusin lo. Sekarang terserah deh. Lo mau bangkit atau lo mau nyerah. Goodbye. Good luck. Silih berganti. Hari demi hari. Tanpa berhenti.
semuanya kepada anak yang hanya menghancurkan usaha papa di kemudian hari. Mulai sekarang, kamu harus berdiri sendiri. Kamu harus bisa mandiri sekarang. Loh, papa gak bisa kayak gitu dong, Pak. Ini untuk kebaikan kamu. Fine. Ambil semua uang papa. Banyak. Gue cuma punya kerja keras dan tekad. Tapi itu satu-satunya harta yang paling berharga buat gue. Gak bakal pernah hilang. Sekarang terserah sama lo. Lo mau bangkit atau lo mau nyerah. Tetapi kasihnya tetap tinggal di sini. Kayak dia berubah, itu butuh mukjizat. Tapi untuk orang sebejat dia zaman sekarang, kayaknya nggak ada deh yang namanya mukjizat. Lo kenapa? Enggak, gue cuma sakit kepala doang. Ntar gue minum obat juga sembuh kok. Oh ya, Emma, malam ini kamu bisa overtime. Nanti malam ada yang mau merayakan ulang tahun di sini. Bisa, Pak. Bagus. Kamu gak usah khawatir. Ada tambahan bantuan buat kamu. Saya cuma bita aja. Kenceng banget sih. Rasang dulu. Ya, gue balik lagi ke restoran ini soalnya lo tahu kan, utang gue masih banyak. Jadi ya, manajer juga terpaksa terima gue lagi supaya gue bisa bayar semua utang gue. Gue diem aja sih, ngomong kayak apa gitu. Ternyata mukjizat masih ada. Jadi gimana? Gue bisa numpang di kosan lo lagi mungkin? Tante centil, mereka juga ngasih lo banyak tips karena mereka suka palingan sama lo, Kinder. Sirik aja lo. Siap relakan hati. Waduh. Wah, ini bahaya. Siaga satu. Kenapa? Nih, jerawat. Wah, parah. Gede banget lagi, gue gak pernah nih punya jerawat segede ini. Lu tuh ya jerawat doang. Gue pikir apa bikin gue panik. Sakit tau, ini harus pecahin nih.
sini biar cepat sembuh. Biar sakit. Sakit. Oh, nih, mau. Maskeran berdua ya? Ini lain, namanya masker selai stroberi. Emang beda ya kalau cowok gak suka cewek? Hobinya maskeran. Iya. Bagus. Masker stroberi, keren. Kurang ajar ya, ini semua gara-gara kamu tau gak? Lo tuh harus menyamar sedikit, sabar aja. Paling abis ini lo kehilangan penggemar. Nih, hati-hati lo. Kalau terlalu manis ntar digigitin sama semut lagi. Wah kotor semua nih. Kayaknya aku harus mandi dulu ya. Henry di sini, tumben-tumbenan mau makan di sini. Ini, aku pengen nyobain menu lo di sini nih. Tadi ada. Boleh. Layan. Henry, bentar ya. Ya. Ya silakan Mbak, mau pesan apa Mas? Gue nggak mau lo. Gue pengen yang layanin tuh $6 million. Lo Mas. Yang ngelayanin siapa aja sama aja, bukan? Hey, dimana-mana customer adalah raja, kan? Hmm? Kalau gue maunya dia, dia. Kalau enggak ya, kita pergi dari sini, enggak jadi makan sini. Mas. Permisi. Mbak, Mas. Habis ini saya akan melayani Mbak sama Mas, tapi tunggu saya antar pesanan orang dulu ya. So cute dengan pakaian plain kayak gini. Permisi, sorry. Aduh, baby, itu kan sepatu kamu yang dari Itali. Rusak deh. Ceroboh banget. Tuh lihat, sepatu gue jadi lecet sama kotor kan? Sekarang bersihin. Bersihin! Sak! Sakti! Sakti jangan emosi, Sak! Gue dibersihin sama lo tuh nama kotor. Lo liat kan? Pokoknya gue mau minta ganti rugi. Mana manajer lo? Manajer! Gue sama Sakti emang cuma pelayan di sini. Tapi bukan berarti gue sama Sakti budak yang bisa lo perlakuin semau lo. Rengsek lo ya? Jangan, ini urusan kita berdua. Emma. Jadi, selama ini kamu sudah tahu apa yang terjadi sama kamu? Sudah, Dok. Sebetulnya saya tahu tentang penyakit saya ini sudah sekitar 1 tahun. Dan tumor saya ini jenis yang tidak bisa sembuh, Dok. Biarpun sudah dioperasi, bisa kambuh lagi. Iya, tapi ini bisa mengakibatkan hidup kamu bisa lebih singkat lagi. Saya tahu, Dok. Tapi saya nggak mau buang-buang uang untuk operasi yang tidak bisa menjamin kesembuhan saya. Lebih baik uangnya saya kirim buat orang tua dan adik saya di kampung, kan, Dok? Emang udah sering sakit kayak gini? Dia sih kadang sakit kepala,
Tapi mungkin karena kecapean. Ya, sekarang gimana enggak? Dia kuliah full time. Jualan baju juga, ngasih les-lesan juga. Kerja di restoran lembur terus. Em, halo. Gimana? Apa kata dokter? Ini katanya gue cuma kecapean doang kok. Makanya jangan terlalu diforsir. Ini apa nih? Resep dokter ya? Ini tuh tadi vitamin sama obat-obat dari dokter. Plus biaya periksa dokter, plus bla bla bla. Tau dia tadi gak jelas, pokoknya total-totalnya hampir 1 juta. Ah, lu berdua sih ngapain bawa gue ke rumah sakit segede ini? Ya sekarang rumah sakit yang paling deket dari hotel ya rumah sakit ini doang. Sekarang gini, yang penting lu baik dulu lah. Biaya nomor 2. Thank you ya. Udah, kalian berdua tuh baik banget sih sama gue. Oh iya, gue ada tabungan kalau bisa. Thank you ya, tapi gak usah. Ardi, Pak Sakti, Pak. Kenapa? Ada apa dengan Sakti? Aku butuh uang 2 juta. Bukannya Papa pernah bilang ke kamu bahwa Papa tidak akan memberikan kamu uang dengan sembarangan lagi? Aku mau kerja di sini sebagai gantinya. Tapi aku butuh uang itu kontan sekarang juga. Setelah itu terserah Papa. Aku mau kerja apa aja. Lu tuh berapa kali kalau gue bilang kalau masuk ketok pintu dulu? Ampun, tenang aja, gue gak bakal lihat. Dan gak ada yang bisa dilihat juga. Nih, lebih dokter vitamin sama obat lu. Tunggu. Ini apaan? Gue gak butuh ya sedekah dari lu. Gue gak butuh amal. Siapa yang mau ngamal? Sorry ya, ini uang buat bayar semua biaya gue numpang sama lo. Lo sendiri kan yang bilang, gue tinggal di sini gak gratis. Nih, gue bayar. Bukalah. Banyak banget ini sih, gak sebanyak ini lagi. Itu buat selama 2 bulan ini. Sama buat pengeluaran yang lainnya lah. Tapi lo dapet duit dari mana? Bukannya lo kan lagi bokeh ya? Gue dapet kerjaan baru. Sakti! Sayang, lu tuh merasa aneh gak sih sama si Sakti? Belakangan gua perhatiin sih emang dia agak berubah. Dia udah gak pakai barang bermerek lagi. Kemana-mana juga naik bus atau ojek. Terus, bukan itu maksud gue yang lain. Antara Sakti sama Emma. Hah? Apa? Emma? Oh, Delon. Emma yang kalau ke kampus tuh suka pakai bajunya gak nyambung itu warnanya. Emang yang berantakan itu? Ya gak mungkin lah. Aku tuh tahu banget tipenya Sakti tuh kayak gimana. Dan emang gak termasuk dalam salah satu kategorinya. Enggak.
Soalnya gue suka sama Emma. Bukan urusan lo gue suka sama siapa. Semua tentang lo tuh urusan gue lagi. Karena Sul, lo udah ngambil semua apa yang lo punya. Ya mungkin lo gak sadar. Dari dulu, SMA, lo selalu jadi pusat perhatian. Sampai-sampai semua cewek yang gue suka, suka sama lo. Ya jangan salahin gue lah. Emang gue lebih keren, lebih ganteng. Sejak bokap lo buang lo, gue jadi punya kesempatan buat ngedapetin semuanya. Lisa udah gue miliki, dan juga teman-teman gue. Oh iya. Gue bakal ngerebut temen yang gue suka. Jangan pernah lo berani macam-macam sama Emma. Kalau sampai lo lakuin itu, lo urusan sama gue. Kok marah sih? Eh? Gue cuma bercanda tuh. Bawanya banyak aja. Mau dibantu? Ma, lagian kita kan gak ada dendam pribadi. Gue gak marah kok waktu itu lo nyiram gue pake air. Oh, apa sih? Udah poin deh. Oke, jadi gini. Adik gue tuh suka banget sama belanja. Dan dia lagi nyari kaos-kaos, baju-baju yang murah dan bagus. Ya, buat tim cheerleaders-nya. Dan kebetulan tadi gue liat, lu tuh dagang baju yang bagus terus murah juga kan? Ya terus? Ya, gue tau lu tuh gak suka sama gue. Tapi lu, seenggaknya lu bisa bantu adik gue kan? Siapa tahu aja kalau ketemu sama lu, dia mau beli barang-barang. Hari, si Emma mana ya? Tadi sih dia bilang sama gue dia mau pergi ke rumah Delon. Apa? Kenapa sih segitu kagetnya? Santai aja lagi. Adiknya Delon tuh mau beli kaos-kaosnya dia doang. Jadi lu tunggu aja di sini dulu. Oke. Mau minum apa? Serah deh. Kalau gitu, gua ambilin jus ya. Oke. Mas. Agak cepetan dong, Mas. Selalu aja kenapa sih, Mas? Emergensi nih mas, emergensi. Emergensi, emergensi. Emangnya rumah sakit. Udah slow aja. Yang penting kita selamat. Aduh mas, tolonglah mas. Digas lah mas. Agak cepetan lah gasnya. Tolong dikitinin. Tuh, diklaksonin tuh. Rumah lo kok sepi banget? Orang-orang pada kemana? Biasa. Bokap gue kerja, terus nyokap gue biasa nyalon. Ade lo tapi bentar lagi sampai kan? Oh, tenang aja dia bentar lagi datang kok. Oke, kalau kita ngobrol biar lebih dekat. Jangan tutup gue, lepasin. Ini tuh rumah gue. Dan gue bebas mau ngapain gue ya? Emma. Emma, kenapa Emma? Emma! Emma! Emma!
akan berniat jahat sama Emma. Penyakitnya gak akan kamu lagi. Iya. Yeah. Gue yang salah. Semenjak dia bantuin lo, lo itu cuma bawa sial buat dia. Lo sadar gak? Dia gak pernah masuk rumah sakit 2 kali dalam sebulan. Kalau lo emang sayang sama Emma sebagai teman, gue minta lo cari tempat tinggal lain. Atau lo balik ke rumah bokap lo. Jadi anak lo kaya lagi aja. Eh, lo bener. Kayaknya gue harus pergi. Tumor di otak lu. Oke, gue serius. Gue serius, emang gue punya kanker otak. Tapi penyakit di kepala ini gak bisa sembuh. Justru karena itu, satu-satunya yang bisa gue lakuin saat ini cuma nerusin hidup gue dengan tetap semangat dan gak jadi beban buat orang lain. Apa gue gak apa-apa kok, Ri. Sakti mana ya? Kok ngajar banget dia ngejengukin gue? Pergi. Semenjak dia numpang di rumah lo, dia cuma bawa sial buat lo. Jadi gue suruh cari tempat tinggal lain. Ri, hak lo apaan ngusir dia? Lo gak punya hak sama sekali, Ri. Dan gue kasih tahu ya sama lo ya, dia sama sekali gak bawa beban buat gue. Gak pernah nyusahin gue. Lo mau kemana? Gak usah ikutin gue. Lo tuh kurang ajar banget ya. Gue sakit bukan yang nemenin gue di dalam. Lo tuh udah sakit masih aja galak. Bukan orang sakit mesti istirahat di dalam, hah? Siapa juga yang sakit? Orang gue sehat. Lo tuh jangan belagu deh. Mau sosokan pindah segala dari tempat gue. Emang lo punya tempat tinggal? Lo mau tinggal di mana? Di jalanan? Hah? Apa lo mau jadi gelandangan? Kalau gue sih lebih baik gue tinggal di emperan, tinggal di jalan, gelandangan, daripada gue tinggal sama lo, tapi gue malah jadi beban buat lo. Masal banget sih ngomongnya. Sejak kapan sih lo jadi beban buat gue? Kan lo gak punya duit. Terus lo mau hidup dari mana? Sebentar, sorry Emma. Bukannya dulu lo sendiri yang bilang sama gue, walaupun kita gak punya uang, asalkan kita punya semangat, tekad, dan kerja keras, kita pasti bisa survive. Dan gue udah mulai belajar satu hal lagi. Kalau kita mau ngerasa kaya, jangan pernah kita menghitung semua uang yang kita punya, tapi hitung semua yang kita punya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan akhir-akhir ini aku mendadak jadi merasa sangat-sangat kaya. Karena aku baru sadar aku punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu kamu, Em. Gue serius.
setelah kita lulus. Makanya kamu belajar yang benar supaya kita sama-sama lulus, ya? Benar ya? Benar ya? Awas nih, kalau sampai aku lulus, kamu kasih jawaban buat aku. Oke? Jangan takut, aku bakal lulus. Alah, paling juga gak lulus. Tinggal di gudang hotel. Kebetulan manajernya baik sama gua. Ya syukur lah. Ri, kayak ada bau busuk gitu ya. Kayak bau bangke tuh. Dari mana? Wah, kayak dari lo deh, Lon. Brengsek. Lo masih berani macam-macam lo ya? Udah untung lo gak gue laporin ke polisi. Apa? Polisi? Tanya aja sama pacar lo yang brengsek gitu. Tanya aja langsung. Ada apa sih? Kok pakai polisi-polisian segala? Ya, gak ada apa-apa kok. Ini apa? Buka aja. Kamu bisa pakai itu semua lagi. Tapi kenapa? Karena berapa bulan terakhir ini, Papa lihat kamu telah banyak berubah. Dari Sakti yang boros, nggak bertanggung jawab, jadi rajin bekerja, kerja keras. Papa bisa percayakan ini semua ke kamu. Dan Papa ingin kamu tinggal kembali di rumah. Enggak, Pak. Aku nggak mau balik lagi ke rumah. Aku mau belajar berdiri sendiri. Dan aku gak butuh semua ini lagi, Pak. Tapi aku sangat menghargai semua kebaikan Papa. Dan aku sangat berterima kasih karena Papa sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga buat aku. Seandainya dulu Papa gak ngambil semua itu dari aku, mungkin sekarang aku masih jadi anak yang manja, boros, dan bisa cuma foya-foya. Dan aku juga minta maaf, Pak. Karena selama ini aku udah sia-siain semua kepercayaan dan kasih sayang yang Papa berikan buat aku. Aku gak pernah sadar kalau ternyata semua hal itu yang membuat aku merasa sangat-sangat kaya, bukan uang. Bilang gitu sama bokap gue, Em. Gue gak mau tinggal lagi di rumah. Gue mau hidup sendiri. Kan, mau belajar mandiri. Dulu aja sampe nangis-nangis. Ya, tapi gue termasuk hebat kan. Dari Sakti, seorang yang dulunya katanya parasit. Sekarang gue mau kerja kan? Jadi lagu dulu. Ini tuh baru level 1, kedepannya nanti banyak yang lebih berat loh. Gak masalah. Yang penting kan lo terus-terusan ada buat gue. Pasti gue bisa. Gue
Bal. Belajar yang benar biar lulus. Emma dulu ya, bentar. Oh, ya udah. Nyari Emma. Eh, Ri. Iya, gue cari Emma dari tadi. Tapi nggak ada. Apa dia nggak ikut wisuda ya? Dia udah ngambil sertifikat kelulusannya kemarin. Dan dia nitip ini buat lo. Dear Sakti, waktu lo dapet surat ini, gue udah dalam perjalanan pulang ke kampung halaman gue. Selamat ya untuk kelulusan kita berdua. Ternyata lo berhasil juga di wisuda. Oh iya, waktu itu lo pernah nanya soal perasaan gue sama lo. Dan gue janji akan kasih tahu setelah wisuda. Jawabannya adalah, iya Sakti, gue juga sayang sama lo. Tapi gue gak bisa terima lo, karena gue sakit. Gue punya tumor otak. Gue gak mau nanti gue jadi beban buat lo karena penyakit gue ini. Jadi lebih baik kita jalanin hidup kita masing-masing. Gue akan kerja membantu pembangunan perumahan di desa gue. Gue harap lo juga akan segera mendapatkan pekerjaan. $6 million, man. Lo harus ya jadi yang terbaik. Terima kasih untuk semua persahabatan kita. Wish you all the best, Emma. Lo masih bisa coba untuk rubah pikirannya kalau lo mau. Masih pasti belum jauh.
Makasih, Rik. Gue titip ya. Thank you, Rik. Di samping gue itu yang membuat gue merasa sangat-sangat kaya. Please jangan tinggalin gue ya. Kasihnya pasti tak pernah mati.